Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Erani. Kali ini aku mau bikin olahan dari kikil atau juga bilang krecek atau cecek. Ini diolah dengan bumbu kemangi. Wanginya dan rasanya pun sangat-sangat enak. Apa aja bumbunya? Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di sini, jangan di skip. Dan enjoy for watching. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Ya, sebelum masak kita siapkan dulu ya teman-teman bahan-bahannya. Ini ada 1/4 krecek atau kikilnya. Ini sudah direbus, sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Selanjutnya ada tempe goreng. Ini sudah bumbu sudah mulai mengering teman-teman, airnya sudah mulai menyusut. Lalu kita masukkan kemangi. Jadi kalau masukkan kemangi nggak perlu lama-lama, habis ini langsung kita angkat ya. Jadi kalau terlalu lama malah aroma dari kemanginya sendiri itu akan hilang. Jadi kalau seperti ini wanginya tuh sangat-sangat wangi, otomatis kalau yang suka kemangi. Ya, setelah ini baru kita hidangkan. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon dukungannya ya, biar channel ini semakin berkembang dan akunya juga semakin semangat untuk buat konten-konten yang baru. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe-nya ditunggu.